Assalamualaikum guys, kali ini kita sedang berada di Jeddah Coffee. Jeddah Coffee. Alamatnya di Jalan. Jalan Ibrahim 7A Tasikmalaya. Ibrahim Haji. Di sini kita lagi ngajarin Ninjar nih gimana caranya seorang laki-laki ngopi guys. Nah, jadi karena selama ini Ninjar tuh biasanya minumnya tuh susu. Yang kayak gitulah minumnya jus gitu ya, minuman-minuman sehat. Ini kopi juga kan sebenarnya minuman sehat asal kita minumnya gak tumas gitu ya. Tumas jadi dikit-dikit aja. Nah, jadi tadi kita tuh pesan apa, Pak? Latte gitu apa ya? Saya lupa lagi Pak namanya, pokoknya ini belakangnya latte aja gitu. Sudah, Pak? Jadi tadi pesan apa Pak kita Pak? Tadi kita pesan cafe latte. Cafe latte itu apa Pak? Ya kopi. Saya kan baru pertama ngopi jadi belum tahu rasanya gimana. Jadi cafe latte itu kopi yang kayak di iklan-iklan itu loh guys. Jadi yang ada dia dibikin motif-motifnya di sana. Barusan tadi juga kan video yang sebelum ini nih kalian pasti lihat tadi kita tuh nge-shoot proses pembuatan kopinya ya. Jadi oh, tadi panjang, lumayan panjang proses syutingnya dan proses pembuatan kopinya juga tidak semudah saat kita bikin kopi sasetan ya Pak. Langsung diseduh gitu ya. Kalau ini apa namanya itu kan kopinya masih bijian ya. Bijian dimasukin wadah terus digiling gitu. Terus di stem apa tuh namanya enggak tahu lah kayak gitu. Dikasih air, baru deh terakhirnya tuh kan dikasih hiasan pakai milk, pakai susu. Akhirnya tadi jadi tuh motifnya tadi motif bunga. Tapi sebenarnya selain kopi ini juga ada beberapa atau banyak mungkin banyak ya. Banyak cemilan juga, makanan ada. Ringan sampai yang berat juga ada. Tapi kita lagi diet Pak. Lagi diet. Jadi kita pesan kafenya dulu. Dicoba dulu. Oh iya, saya coba dulu ya. Ini mau dilihatin aja terus. Coba dulu. Oke. Caranya gimana? Oh, cara mau pegangnya. Cara pegang kopi. Ini nggak kayak di rumah ya. Jadi ini ada cantolannya. Pegang nih. Dipegang saudara. Terus diseruput dikit-dikit. Ya, jangan tenggat. Ya, dikit-dikit seruputnya. Dirasakan, biarkan air kopinya mengalir di dalam tenggorokan sampai ke paru-paru, sampai ke dalam perut intinya lah ya. Saya coba tuh ya. Yuk, cara pegangnya udah bener kan gini guys, belum ada sebutnya bentar ya. Enak lah, enak. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini buat ngopi-ngopi, buat nongkrong, tempatnya bagus, recommended juga. View buat di fotonya juga bagus, Instagramable lah kalau misalnya teman-teman mau nongkrong-nongkrong ke Jeddah Cafe ini. Menurut saya gitu Pak. Gitu Pak? Iya. Oh iya. Ya, jadi yang mau belajar ngopi nih kayak Ninjar, ya bolehlah datang-datang ke sini karena baristanya gitu yang bikin kopi namanya barista. Baristanya juga baik ya, di humoris juga. Humoris. Karena dari tadi dikecengin terus sama Ninja. Jadi boleh minta gak itu sama baristanya, saya mau belajar ngopi nih, kira-kira apa yang tepat gitu kopinya. Boleh lah ya. Alamatnya tadi di Jalan Ibrahim Haji nomor 7A Kota Tasikmalaya. Ada taman Pak? Sudah cukup. Saya juga sudah bisa belajar lah. Kita mau ngelanjutin ngopi dulu ya. Jadi kali ini videonya sampai di sini dulu aja. Semoga besok-besok kita cepat upload lagi video ya. Siap. Oke, saya Farihin Muhammad dan saya Nijar Kurnia Romdoni. Kami pamit undur diri. See you on the next video. Bye.